Aku ingin kalian melihat betapa kerennya aku dengan raket tenis ini. Oh, tapi sekarang daripada bola biasa, aku lebih suka pakai es krim. Wow, banyak banget es krim. Aku juga tidak akan menyerah. Sekarang akan muncul dari ayam karet ini. Ups, tidak berhasil. Ternyata itu ayam biasa. Ya, tidak semua orang punya bakat seperti aku. Oh, apa-apaan ini? Aku tidak akan makan gurita hidup. Lihat saja betapa menakutkannya dia. Tapi aku dapat es krim lezat dengan warna yang indah. Dan sekarang dengan Nutella. Yang akan membuat es krimnya makin enak dan tak terlupakan. Enaknya. Perpaduan Nutella dan es krimnya bikin aku seneng banget. Lihatlah betapa indahnya ini. Aku juga tidak keberatan mencobanya. Berhenti menatapku. Lebih baik coba guritamu. Kamu masih punya tugas itu di depanmu. Oh, ini sangat menakutkan. Oh, lihat. Dia mencoba menangkapku. Oh, tidak. Biarkan aku pergi. Oh, raksasa. Tolong selamatkan diriku. Oh, sisi yang malang. Aku masih lebih kuat dari monster ini. Ini untukmu. Oh, gurita yang malang. Susi baru saja mengunyah tentakelnya. Itu yang pantas dia dapatkan. Luar biasa, aku suka Skittles. Tapi sepertinya punyaku tidak enak. Susi, lihat apa yang ada di sana. Oh, rupanya aku cuma berhayal. Nah, sekarang semuanya sudah siap. Mari kita buka tutupnya. Oh tidak, pilihanku mengecewakan. Keren, aku selalu ingin mencoba es krim hitam. Sekarang aku bisa mencampurnya dengan Skittles. Oh, ini sempurna. Yang penting mencampur es krimnya dengan baik. Nah, mana sendokku? Sekarang aku bisa makan. Dan sudah siap. Ayo kita coba. Enaknya. Aku sangat bahagia untukmu, Susi. Tapi aku harus makan makanan kucing ini. Oh, mengerikan. Aku harap permen bisa memperbaiki kengerian ini. Lihat betapa menjijikannya dia. Oke. Skittles, aku mengandalkanmu. Jadi gimana? Ayo, cobalah, Mary. Oh, baiklah. Aku tidak punya pilihan lain. Oh, aku tidak mampu melakukan ini. Jadi, Mary, ada apa denganmu? Oh, dia berubah menjadi kucing. Oh, lihat saja betapa lezatnya sirup itu. Mungkin sangat enak. Boleh aku minta dikit? Aku mohon padamu. Pertama, kita harus membuka tutupnya. Ah, daging apa ini? Aku tidak akan makan. Aku mau es krim. Keren, aku beruntung. Itu artinya aku masih punya sirupnya. Saatnya menuangkan es krim yang enak. Mary, sayang sekali kamu gak bisa nyobain. Aromanya sangat lezat. Aku yakin itu adalah tambahan yang sempurna untuk es krimku. Nah, aku punya sendok yang hebat. Sekarang saatnya mencoba. Oh, aku pengen banget. Oh, tapi sebenarnya sirup stroberi sangat cocok untuk daging goreng. Aku yakin itu. Baiklah, aku harus mencobanya. Ini beneran enak. Aku bahkan tidak menyangka itu akan jadi kenyataan. Oh, luar biasa. Lezat katamu. Aku mau nyobain juga. Lezat. Ini mengerikan. Oh, itu mengerikan. Kita akan terbakar di sini. Semoga aku tidak perlu mencobanya. Oh, tidak.
ada kengerian di mana-mana. Di bawah tutupnya ada siput yang menungguku. Dan aku punya es krim. Kurasa aku harus menuangkan saus pedas di atasnya. Yang penting, jangan sampai berlebihan. Baiklah, mari kita coba. Nah, seperti ini. Apa kamu bercanda? Kamu harus menambahkan lebih banyak saus pada es krimmu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Berhenti mengeluh dan lebih baik makan. Aku tidak tahan. Baiklah, mari kita coba. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak berpikir itu akan sangat menyenangkan. Aku mohon, selamatkan aku. Itu jauh lebih baik sekarang. Oh, sepertinya Susi terlalu banyak makan es krim. Baiklah, aku harus mulai makan siput ini. Aku bisa minta maaf. Oh, aku tidak merasa baik tanpa saus. Apa itu? Ayo, tambahkan lagi. Itu tidak cukup. Come on! Semoga aku bisa selamat. Haha, itu terlihat sangat lucu. Oh, aku sudah selesai. Aku tidak tahan lagi. Oh tidak. Susi, bagaimana ini? Haha, kamu seharusnya melihat wajahmu. Oh, maaf, aku tidak sengaja. Tapi Susi yang minta. Oh, susu coklatku, kembalikan sekarang. Aku akan mengembalikannya saat kamu membuka tutupnya. Aku punya sekaleng es krim. Dan ini berarti sirup coklat pasti akan jadi milikku. Oh, sungguh mengerikan. Siapa yang berani menaruh mimpi buruk ini padaku? Mary, berhenti merengek. Lebih baik beri aku saus coklatnya. Oh, ini sempurna untuk es krimku. Oh, cantiknya. Sekarang aku tidak perlu buru-buru dan menambahkan coklat ke dalam es krim. Tapi, aku tidak akan makan dengan tangan. Aku butuh sendok. Susi, aku punya yang benar. Ambil ini. Oke. Oh, tidak. Sendok ini terlalu besar untuk toplesnya. Tapi, aku tidak kesal. Karena pada akhirnya, aku bisa pakai cara lain. Oh ya, enaknya. Aku senang. Dan aku hanya bisa berharap kepala ikan ini dengan saus coklat itu enak. Tapi, aku sendiri tidak percaya itu. Aku tidak punya pilihan lain. Baiklah, mari kita coba. Sausnya masih bisa diatasi. Tapi kepala ikannya, Susi, lihat. Dia datang padamu. Ah, dia menggigitku. Sakit banget. Jariku yang malang. Dasar ikan konyol. Ayo kita buka. Hore, aku beruntung lagi. Aku punya es krim juga. Saja aku tidak punya es krim, tapi aku juga tidak akan menolak makan siang. Aku kebetulan lapar. Tapi topping berwarna dengan daging tidak akan cocok. Baiklah, aku akan tetap memakannya. Susi, jangan ganggu aku. Kamu masih punya es krim. Mary, kamu harus menaburkan permen pada dagingnya. Aturannya seperti itu. Baiklah. Ini dia. Sudah siap, apa kamu puas? Aku yakin dagingnya akan tetap enak. Haha, rencananya berhasil dengan sempurna. Ya, mereka bahkan tidak memberikan makan malam biasa. Susi, aku akan membalasmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan makan tanpa sendok. Di mana sendoknya? Dia baru saja di sini. Oh, ayolah. Aku harus cari tahu. Pertama, kamu harus menaburkan es krim dengan suguhan ekstra.
Dan sekarang aku bisa makan es krim lezat tanpa sendok. Nah, apa itu enak? Nah, sekarang kita punya wajah seperti itu. Ya, itu semua karenamu. Oh, tidak. Jangan cabai merah. Akhirnya aku bisa menikmati es krim. Dan aku bisa menghias rasanya dengan desis ini. Ini adalah babak terbaik di seluruh tantangan. Berdiri, kamu tidak bisa makan es krim dari paket. Pertama, kamu harus memasaknya. Untuk ini, aku punya blender. Aku akan membantumu. Sini. Mari kita masukkan. Mary, minggir dulu. Ini akan jadi lebih baik. Dan untuk langkah selanjutnya, kita akan memasukkan cabai ke dalam blender ini juga. Oh, terlihat cantik. Nah, jangan lupa dengan desis ini. Campuran nuklir ini hampir siap. Nah, sekarang kita tinggal memblendernya sampai lembut. Susi baru saja merusak es krimku. Mary, minuman lezat ini sudah siap. Nah, ayolah. Sekarang saatnya mencoba. Ayo, ayo. Ini pasti enak banget. Oh ya, ini sangat enak. Susi, kamu pasti akan menyukainya. Aku jamin. Oh ya? Lalu apa lagi yang aku tunggu? Mari kita coba. Aduh, panasnya. Hei, kenapa kamu bernafas ke arahku? Sekarang aku menderita. Oh, maaf, aku tidak sengaja. Ini dia, waktunya mulai. Lihat, itu Cheetos. Keren. Tapi yang satunya nggak asli. Aneh, kenapa keras banget? Sepertinya ini kue. Oh, wow, itu benar. Ya, aku juga mau kue. Apa kamu mau berbagi? Tidak, kamu punya bagian sendiri. Pelit, lihat apa yang kita punya. Aku tidak bisa membukanya. Oh tidak, aku merobek bungkusnya. Nah, itu agak canggung, tapi terserah. Enak banget. Aku ingin memasukkan semua ini ke dalam mulutku. Hei, itu bukan ide yang bagus. Oh ya, tanganku jadi kotor. Oh, aku tahu cara membersihkan ini. Hei, kamu membuatku berantakan. Aku butuh handuk sekarang. Oh, no! Jangan berhenti. Kamu harus menghapus semuanya. Dan aku harus melakukan sesuatu. Aku pengen banget nyobain kue ini. Wow, ini sangat lezat. Nah, sekarang aku bersih. Susi, kenapa kamu mengambil kueku? Kembalikan. Tidak, aku tidak akan mengembalikannya. Aku kotor lagi. Kamu udah merusak kue ini. Oh, masih ada yang sesuatu yang tersisa di sini. Oh iya, kamu benar masih ada yang tersisa. Sepertinya ada sesuatu. Oh, itu sepatu. Awesome. Aku tidak mengerti kenapa kamu begitu bahagia. Oh, what? Sepatu ini terlihat sangat mirip. Aku harap punyaku yang asli. Haha, aku beruntung. Sekarang aku punya sepatu baru. Itu artinya aku punya kue. Wow. Kue? Tapi aku juga mau kue.
Sangat lezat. Ada 1 ton krim di sini. Lihat apa yang ada di dalamnya. Wow, krim yang enak. Aku mau makan semuanya sampai suapan terakhir. Ted, lepas tangan. Oh, masih ada krim yang tersisa. Keren. Saatnya menyingkirkan kue ini. Ada sesuatu yang keras. Apa? Kaos kaki. Ini mengerikan. Kejutan yang buruk. Aku harus membersihkan mulutku. Aku senang dapat sepatu asli. Saatnya membuang yang lama. Mari kita coba mereka. Aku jatuh. Kamu sangat ceroboh, Ted. Oh, aku baik-baik saja. Ada apa dengan kakiku? Itu mengerikan. Kamu bikin panik. Yang tidak diketahui bisa jadi rumit. Aku harap kita tidak membuka ini. Ini tisu toilet. Tapi yang ini agak aneh. Aku beruntung. Aku dapat kue. Emma, lihat ini. Yes. Good. Kue? Lalu apa yang aku punya? Ya, kertas sungguhan. Oh, tidak. Kamu hanya kurang beruntung. Saatnya melihat apa yang ada di dalam kueku. Wow, krim berwarna biru. Keren banget. Ini cocok banget sama krim. Kamu sudah cukup makannya. Saatnya berhenti. Hei, apa yang kamu lakukan, Emma? Menghentikan kompetisi. Sekarang, ini akan jadi milikku. Hei, berhenti. Itu tidak adil. Kembalikan kueku. Kertas toilet? Untuk apa ini? Aku harus mencari kueku. Oh, tidak. Oh, bukan yang ini. Mungkin yang satu ini? Oh, ini salah lagi. Oh, tidak. Oh, ini hanya kertas biasa. Pengalihan perhatianku berhasil. Kamu menipuku lagi? Nah, ambil itu. Saatnya balas dendam. Ambil ini. Di sini. Haha, kemenangan di tanganku. Itulah yang kamu dapatkan, Emma. Wow, sisir pink. Oh, tidak ada yang spesial. Aku harap milikku terbuat dari kue. Yeah. What? Yeah. Sempurna, aku beruntung. Yeah. Ya, dan untuk apa aku butuh sisir? Wow, aku rasa ini tidak sesederhana itu. Rambut orange terlihat bagus untukmu. Wow, dan biru juga. Oh, ini sisir ajaib. Oh, wow, yang itu tidak buruk. Oh, Teddy, aku mau sisir itu juga. Mau bertukar? Oke. Ah, makasih, kamu teman sejati. Ha, ini sepadan. Ada apa denganmu, Betty? Oh, tidak, sisirnya tersangkut di rambutku. Aku akan membantumu, jangan khawatir. Aku jatuh. Wow, semua rambutmu masih di sini. Aku botak. Untung aku tidak perlu khawatir. Telepon kue? Wow, ini sangat cantik. Milikku juga. Wow, sepertinya aku punya ponsel asli. Oh iya, aku tahu. Jangan khawatir, kamu bisa melihat bagaimana aku memakannya. Apa yang kau lakukan? Aku akan memotong 1 tombol. Enak banget. Kenapa kan kepalaku berputar? Kamu baru saja makan jam.
Makasih, Ted. Kamu harus berbagi denganku. Aku penasaran apa yang akan terjadi setelah ini. Hey, itu sakit. Hey, apa yang kamu lakukan? Aku suka Angry Bird. Tombol selanjutnya. What? Perasaan yang aneh. Hantu. Ya, menurutku aku terlihat hebat. Apa kalian menyukai kue seperti kami? Jika ya, maka like video ini. Dan jangan lupa subscribe. Itu saja untuk saat ini. Sampai jumpa.